Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Selasa 1 Agustus 2023. Panji diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama. Panji Gumilang tiba di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Panji tidak memberikan pernyataan apapun dan langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim. Ini merupakan panggilan kedua terhadap Panji setelah sebelumnya mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis 27 Juli. Sebelumnya, Ditipidum Bareskrim Polri menerima 3 laporan dan 2 aduan atas dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun. Polisi telah memeriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli yang meliputi ahli pidana, sosiologi, dan agama. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Secara sepintas, ada dugaan itu, ada. Tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelaku. Selain kasus penistaan agama, Panji juga dihadapkan dengan kasus dugaan pencucian uang dan penyalahgunaan zakat yang dilakukan Pondok Pesantren Al Zaitun.